Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan kebahagiaan dan kesehatan selalu terlimpah untuk kita semua. Tak terasa bulan puasa telah meninggalkan kita semua. Mudah-mudahan puasa yang akan datang kita bisa dipertemukan lagi ya. Dipertemukan bulan yang suci, bulan yang memberikan banyak faedah kepada kita semua untuk selalu dekat kepada pencipta. Oke teman-teman, untuk kali ini kita akan share kegiatan kami di hari lebaran pertama ya. Kegiatan kita halal bihalal, bertemu dengan sanak saudara, bersilaturahmi, dan saling memaafkan di keluarga besar kami ya. Hikmah dari Idul Fitri atau ketumahan Idul Fitri yaitu ya kemenangan melawan hawa nafsu, kembali ke fitrah ya, menjadi ajang silaturahmi dengan sanak saudara, mengingatkan kita untuk terus bersyukur dan mengisi malam dengan ibadah, dan masih banyak lagi. Hari Raya Idul Fitri merupakan hari kemenangan bagi seluruh umat muslim di dunia, menjadi puncak ibadah puasa Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan penuh berkah. Umat muslim diwajibkan untuk berpuasa, menahan hawa nafsu, dan memperbanyak ibadah. Tidak terlalu banyak tidur, namun tetap bekerja dengan baik saat berpuasa. Mengurangi perilaku-perilaku buruk yang dulu sering dilakukan saat sebelum berpuasa. Adapun makna dan hikmah dari Idul Fitri, yaitu yang pertama, hari kemenangan dari hawa nafsu. Saat puasa berakhir, Allah memerintahkan kepada umat muslim untuk merayakannya. Merayakan bahwa muslim yang berpuasa telah berhasil mengendalikan dirinya dari hawa nafsu yang berlebih dan perbuatan yang buruk. Yang kedua, mengembalikan kita kepada fitrah. Terus yang ketiga, sebagai media penyambung silaturahmi. Di sini kita akan membahas mengenai yang ketiga, yaitu sebagai media penyambung silaturahmi. Makna dan hikmah Idul Fitri adalah sebagai media penyambung silaturahmi. Mungkin saja selama ini kita terlalu sibuk hingga jarang berkomunikasi dengan teman, kerabat, bahkan keluarga besar. Idul Fitri menjadi momen untuk kembali menyambung tali silaturahmi. Dalam kondisi, tapi alhamdulillah untuk tahun ini kita sudah bisa merayakan Idul Fitri secara bebas ya. Bisa berkumpul dengan sanak saudara, baik yang saudara yang jauh atau saudara yang dekat. Oke teman-teman, mungkin segitu aja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita bisa dipertemukan lagi dengan bulan puasa yang akan datang ya. Semoga kesehatan, kebahagiaan selalu terlimpah kepada kita semua. Amin. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.